Arti mimpi tertawa menurut jenis-jenisnya. Halo teman-teman, bertemu lagi kita di channel Klinik TV. Mungkin Anda pernah secara tiba-tiba tertawa ketika tidur. Memang aneh, tapi ada orang yang bermimpi hingga tertawa. Bila Anda pernah bermimpi demikian, maka pastikan dulu jalan cerita dari mimpi yang Anda alami tersebut. Sebab mimpi sambil tertawa bisa merupakan pertanda baik dan juga bisa menjadi pertanda buruk tergantung dari jalan cerita mimpi yang Anda alami. Tidak aneh memang bila Anda bermimpi tertawa, itu wajar. Namun di balik mimpi itu, entah itu Anda ditertawakan orang, Anda tertawa sendiri, Anda menertawakan orang lain, atau apapun itu, memiliki makna yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan Anda di masa depan. Firasat mimpi ketawa menurut primbon Jawa adalah pertanda yang sangat buruk. Mimpi ini berisi ramalan bahwa si pemimpi akan mengalami kesedihan mendalam dalam waktu dekat. Setelah mengalami tawa yang berlebihan, biasanya orang memang akan merasa sedih. Silakan simak penjelasan jenis-jenis mimpi tertawa dan penafsirannya berikut ini agar Anda bisa mengetahui termasuk jenis mimpi tertawa yang manakah yang pernah Anda alami. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel Klinik TV. Dan bagi Anda yang belum mensubscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Klinik TV. Salah satu jalan cerita mimpi tertawa adalah mimpi ditertawakan orang. Mungkin kita sedang berada di tengah kerumunan orang, kemudian mereka menertawakan kita tanpa alasan yang jelas. Mungkin kita ditertawakan oleh saudara atau tetangga kita. Nah, mimpi tersebut ternyata memiliki penjelasan arti yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan Anda. Bila Anda mimpi ditertawakan orang, menurut kepercayaan dalam primbon, maka maknanya cukup negatif. Mimpi ini menunjukkan bahwa Anda merasa malu akibat perbuatan dan perkataan Anda, atau bisa juga Anda merasa tidak nyaman dengan seseorang. Maka Anda harus lebih mawas diri dan hati-hati dalam berbicara dan bertingkah laku. Ada pula orang yang mimpi ketawa tapi sekaligus menangis. Mimpi ini memiliki makna bahwa Anda memiliki banyak emosi terpendam, baik dan buruk saling bercampur. Tawa dan air mata adalah respon terhadap frustasi dan kelelahan. Maka bila Anda bermimpi demikian, itu pertanda Anda harus segera mengeluarkan emosi tersebut, bisa dengan curhat atau saling terbuka kepada pasangan Anda. Jenis mimpi tertawa ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saya pun sering mengalaminya. Bila Anda bermimpi tertawa hingga membuat Anda terbangun, maka artinya Anda telah melakukan sesuatu yang berlebihan di dunia nyata. Dan ini cukup buruk bagi Anda, sebab segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bersikap berlebihan misalnya akan maka Anda akan dibenci oleh teman-teman atau orang di sekitar Anda. Bergaya hidup berlebihan akan membuat Anda dekat pada keangkuhan dan kesombongan. Jadi, cobalah untuk hidup sewajarnya saja, jangan berlebihan. Mimpi melihat orang lain tertawa memiliki pertanda cukup baik. Ketika Anda bermimpi melihat orang lain tertawa, berarti Anda dikelilingi oleh orang-orang yang memancarkan aura baik, memiliki sikap positif terhadap kehidupan, optimis dan santai dalam menghadapi masalah. Nah, bagi Anda yang masih belum menikah tapi sudah punya pacar, mungkin Anda pernah mimpi pacar Anda tertawa. Mimpi ini memiliki arti bahwa hubungan kalian akan baik-baik saja dan bahagia. Mungkin saja kalian akan sampai pada jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Bagi yang sudah menikah, bila Anda bermimpi istri atau suami Anda tertawa, maka pertandanya sangat baik, karena tertawa itu melambangkan kegembiraan dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga Anda juga akan menjadi keluarga yang harmonis dan berkah. Untuk itu, perbanyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lantas, bagaimana bila yang tertawa itu adalah mantan Anda? Mimpi ini juga pertanda baik, yaitu bahwa Anda mulai bisa melupakan masa lalu dan melepaskan sang mantan tersebut. Jika di dalam mimpi itu Anda sampai tertawa terbahak-bahak atau terpingkal-pingkal hingga seakan lupa diri, maka artinya sangat buruk. Mimpi ini menunjukkan bahwa kesenangan yang Anda dapatkan akan cepat hilang, kemudian kesenangan itu akan berganti duka cita dan kesedihan. Maka waspadalah dan selalu hati-hati dalam mengambil keputusan.
Bermimpi ditertawakan teman adalah firasat bahwa teman yang Anda punyai adalah teman palsu. Mereka hanya baik ketika di depan Anda, padahal sebenarnya mencoba menjatuhkan dari belakang. Mereka bisa dikatakan sebagai teman yang menusuk dari belakang. Mungkin Anda pernah bermimpi mendengar tawa jahat, misalnya tawanya seorang hantu, setan, atau iblis. Maka makna dari mimpi ini melambangkan rasa tidak berdaya dan terhina. Anda saat ini merasa bahwa semua orang meremehkan Anda. Bermimpi mendengar kuntilanak tertawa misalnya adalah pertanda buruk. Beberapa ramalan menyebutkan mimpi ini sebagai tanda sedang diketawain setan yang saat sedang tidur. Maka jangan lupa banyak berdoa ketika hendak tidur ya. Apabila di dalam mimpi Anda mendengar seorang anak atau bayi tertawa, maka mimpi ini pertanda baik. Mimpi ini melambangkan kesehatan, keceriaan, dan kebahagiaan. Jadi, tidak ada yang perlu dicemaskan selama beberapa waktu ke depan. Demikianlah penjelasan tentang arti mimpi ketawa. Tawa adalah obat dari segala keresahan dan kesedihan, namun bisa mengandung banyak makna saat dialami waktu tidur. Salah satunya adalah bermakna buruk. Penjelasan tadi, hampir semua mimpi ketawa itu pertanda buruk. Maka dari itu, bila Anda mimpi ketawa, pastikan jenis mimpi seperti apa yang Anda alami agar bisa menafsirkan apakah termasuk mimpi ketawa yang pertanda baik atau justru pertanda buruk.